Jangan lupa komen, like, share, apa nih Dan? Dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita ada di Desa Jati Tengah, Kecamatan Kapas. Kecamatan Sugiwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Kali ini kita sedang ditemani seorang narasumber yang kondang, owner dari Tajuk GY, Mas Hendy. Berikut sang kameramen, Mas Yudi, jelas jalur rokok. Yakin aku sang kameramennya perokokan. Ini si ganteng Mas Yudi, sekaligus driver dari Tajuk GY. Dan kali ini kita sedang ada di lahan Bapak Sopo ini? Tonius Motor, berarti perkenalan diri sih Mas, si banter. Jangan kerungu kabeh. Lu sawang sama sawang lah. Saya dari Tonius Motor, Desa Jati Tengah, Sugiwaras. Pengen belajar tanam bawang merah dari Mas Gusman. Tonius Motor berarti apa Mas? Usahane motor apa? Usahane duwe usaha motor, Tonius Motor. Terus ini tanaman berapa HST? Kurang lebih 20. Kurang lebih 20, berarti gane bedane karo wong telu iki. Lalinan. Ya muni kurang lebih. Kurang lebih ora pasti. Padahal tanami kan jelas. Hari ini pasti. Tanggal ini kurang lebih 20 mergo wong lalinan. Tapi kan dibuat 2 hari paling. Dibuat 2 hari. Iya, betul. Ya wis berarti iki 4 sekawan tukang lalinan. Ini tanaman benih tajuk dan ini ambil dari GY. Jadi tajuk GY. Kipas ki mbangkel karo aku iki. Koyoke ya. Hasil kerja keras kita berdua iki ya. Terus gua ampir ono warung sing ayu ke ya. Iya. Nang ndi? Temayang. Kene nanti ke? Gandhe. Cuma tono gandhe bos aku dijak mangan. Ini tanaman 20 HST, jenis tanahnya kuning agak sedikit empung, jadi bukan tanah hitam pekat atau tanah merah, bukan, ini jenis tanah kuning. Tanah ini cenderung gampang lembab, iya Pak ya. Sebelum ini saya diagnosa atau kita ngobrol-ngobrol diskusi sama Mas Hendy, pertanyaannya ini tanaman sudah dipupuk berapa kali? Kali. Sebelum tanam dipupuk? Dasaran vertipos. Dasaran vertipos, terus pupuk susulan pertama? NPK Pak Tani. NPK Pak Tani. Terus dimik vertipos. Dimik vertipos lagi, itu betul. Ditinggikan pospatnya pas umur berapa Pak? Umur 11 HST dipupuk susulan kedua. Pupuk susulan pertama bener, pupuk susulan pertama setelah dasaran, pupuk susulan pertama dengan benih 200 kilo kio, keseluruhan 200 kilo, ini tanahnya agak-agak tanah sharing ya bos ya, tera sharing, jadi ini di samping selukan, di samping kali, di samping apa kijeni? Kali apur. Ya. Benih 200 kilo. Di pupuk susulan pertama berapa kilo pupuknya? 40 kilo. Terus pupuk dasaran vertiposnya satu karung? Iya.
berarti sudah habis pupuk 90 kilo. Masih standarnya masih ada sisa 110 kilo biar pupuk dan benihnya itu seimbang. Narasumbernya ngaleh. Ngecek, Bos. Oh, ngecek. Tapi cepat kembali, Bos, ya. Ini tanaman tanahnya cenderung agak lembab, cuman air ini benar-benar tanah ini sangat bagus untuk tanam bawang merah. Kenapa? Karena tidak bisa menyimpan air. Ya, jadi sekali ada hujan air langsung bablas. Itu bagusnya. Dan yang kedua, beliaunya ini sudah lumayan mengerti pemupukannya, bukan ditinggikan N-nya tapi ditinggikan pospatnya. Tanaman belum terlihat subur, itu bagus. Nanti kalau mau memperbanyak anakan atau menambah subur, bisa disetting di atas 25 HST. Ya. Jadi karena saat ini di Bojonegoro, bukan di Bojonegoro saja sebenarnya, dimanapun itu banyak tanaman yang terindikasi moler. Jadi hati-hati untuk pemupukan. Kalau gotnya memang sudah standarnya, gotnya tidak ada 50, enggak apa-apa ini, soalnya tidak bisa menyimpan air. Terus ini tanaman batangnya masih terlihat kecil. Untuk mempertebal batang bisa memakai fungisida azol, tapi sedikit saja makanya. Bisa dikasih 5-10 mili per tangki 16 liter, itu bisa mempertebal daun, atau bisa memakai bahan aktif azok cistrobin. Dan masukan dari Bos Tajuk Biyi. So, untuk banter Bos Nanjela, so, masukannya apa? Masukannya apa ya? Apa lah? Lebih ini aja, Mas. Lebih teliti untuk sebelum misalnya ada serangan, baik itu jamur ataupun ulat itu, jadi pasti pertamanya ada tanda-tandanya. Jadi lebih daripada kita memberantas ataupun membasmi, lebih baik antisipasi. Antisipasi itu aja kalau dari saya. Tak perjelas penjelasan dari Bos Tajuk Giy. Yang punya itu harus lebih teliti. Saya datang cuma bisa bilang, ini kena jamur, ini kena serangan ulat, ini kena serangan gelandong. Saya cuma bilang seperti itu. Tapi yang tahu awal mulanya itu sampean. Jadi yang lebih paham dengan tanaman ini sampean, ya sampean sendiri, bukan kita-kita. Tajuk Giy, sehebat apapun dia, jek pinter sampean, nak nolahani sampean. Gusman seteliti apa, jek seteliti sampean, mergo iki lahane sampean. Jadi kita kesini cuma survei. Kalau ada kendala gelandong, saya akan bilang ini kendala gelandong. Ada jamur, kendala jamur. Khawatirnya saya datang sudah terserang, itu bahayanya. Yang tahu duluan itu harus si pemilik. Jadi sampean bisa antisipasi. Sampean teliti, sampean waktu mupuk atau waktu sosro, ini sudah bisa sosro ini ya. Bagus di bawah 20 HST, di bawah 25 HST itu masih bagus kalau di sosro, tidak ada masalah. Tapi ingat, untuk musim hujan, terlebih benihnya tajuk, di atas 1 bulan jangan sampai di sosro. Hanya orang-orang spesial yang boleh nyosro. Ya Bos ya? Karena orang yang awam atau pemula itu tidak tahu teknisnya. Tapi kalau di bawah 25 HST, orang awam nyosrok tidak apa-apa. Sosrok bebas. Alasannya yang paling gampang, karena tanaman yang usia 0 sampai 25 HST, akar itu pasti ke bawah. Jadi sama sosrok posisi aman, tidak akan merusak akar. Kalaupun ada akar yang rusak, posisi tanaman masih vegetatif. Beda dengan yang 1 bulan up di sosro, itu akar sudah menyamping. Dan itu akan merusak akar, terlebih kalau benih tajuk akan cenderung moler. Jadi kalau sudah di atas 1 bulan, jangan sampai di sosro. Ada teknis lain untuk menguburkan lahan tanpa harus di sosro.
Nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Ini ya, Mas ya? Selanjutnya terus, Boy. Selanjutnya terus. Oke, okay, guys. Sudah cukup? Oke, okay, itu sedikit yang bisa kami jelaskan. Tadi sudah dikasih masukan sama Mas Hendy, sang owner dari Tajib GY, dan itu masukan yang sangat-sangat penting, Pak ya. Kalau sudah habis tanam, masukan dari Mas Hendy itu sangat-sangat vital, sangat-sangat penting, dan perlu sampean lakukan, karena ini tanaman sampean yang tahu harus sampean. Oke, itu sedikit yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro dan Mas Bos Hendy, sang owner dari Tajuk GY. Berikut Mas Tonis Motor. Mas Tonis Motor. Tonis Motor. Tonius Motor. Tonius Motor. Loaan. Loaan. Ini punya usaha loaan spesialis barang-barang underdeal. Antik. Underdeal barang antik. Nanti akan kita taruh nomor WA-nya, siap barangkali ada teman-teman yang butuh yang bisa. Oke. Itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah walidho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan tempat kita batang. Urung di urung yang butuh batang, ngono maksud. Kadang wong terinspirasi rogone kancane winae doci. Wis gedebeg-gedebeng. Bingungi. Oke, suwan bae. Dijos nang sik dari awal. Molet wes mlebune wes nanggone IGD. Jadi untuk tanaman bawang merah sing masa musim hujan wonge kudu tatak sowan ta. Polan tenan pokoke kudu dinikmati tenan. Cara numaine iki ya menang ngeri. Menang ngeri lah. Iya, bayi. Iya. Iki aku wes seneng tanduran ini tu, tinimbang tanduran iki wes selalu umum. Tapi nek dulu kena demo. Iki kan resik. Setelan panda, jadi sewantai. Wah pengen nih tinimbang sama ngejok.